belum berlaku. Bagus jongkarnya, Bah. Apa lah? Kak, tadi bisa gak? Enggak, masuk dulu. Enggak rusak betul semuanya, tidak? Masuk, semuanya? Saya angkat, Tik. Ih, dua ekor. Wah, mantap. Sosis, lumayan lah. Cukup. Lumayan. Ya, ambil semua. Nih, ikan udah roman. Kita ambil semua. Nanti baru kita akan rilis dia. Ini kan hias, lepas aja. Kasian ya. Kita lepas. Kita hias, nanti yang kecil satu. Kita strike udang, cuy. Kita dapat bambu, cuy. Lumayan, cuy. Kita tadi masak bubu, selesai masak bubu kita langsung cari udang. Huh.
itu guys, penjara udang. Batu udang cuy cuy. Udang. Waduh, kena jerat. Lobster cuy. Dia kalau mau ditangkap pasti tanduknya yang gerak. Aduh. Positif masuk ya. Iya. Baik. Hasil yang sangat menggiurkan. Udang lumayan. Nih, sosisnya tuh bisa masih bisa ya. Baik, udang dilakukan. Udang dua ekor. Hijau. Ih, pokoknya masukkan jukut semua di guys. Iya. Lihat udangnya.
Oke, udah mati kan? Udangnya ini lumayan, ikannya lumayan, udang, ikan, hijau, lumayan lah ini. Jadi mungkin cukup di sini dulu video dari Pelaut Edeno Special, karena kami ingin pulang juga, ini sudah sore sekitar jam 3. Nah, jadi kami harus cepat balik. Sebelum ini kami nanti akan menimbang, singgah dulu di Kekeramba. Oke teman-temanku, terima kasih sudah menonton video Pelaut Edeno Special. Sekarang kami akan OTW untuk tempat penimbangan ikan hidup atau udangnya. Lanjut. Kecil jangan deh. Masuk itu. Jangan ya, kecil itu ketahuan sudah. Ya, itu masukkan itu. Itu besar dari ini. Ya, masuk. Ah, ya. Lagi. Lambatnya air ini jelek ini. Oke, jangan lupa subscribe. Ya, kau tonton. Barusan aku cari udang ini. Ya, kau tonton itu. 6 ton. Itu kalau enggak cepat kau tenggelamkan, tambahan itu gembung itu, bro. Airnya jelek dari situ kan berlabuh. Iya. Molor deh. Makanya namekor baby baby ini jelek, ini muka di atas begini, airnya di sini kuperhatikan. 2 kilo. 2,3. Super bambu. Dua koma delapan. Kita udah kau diambil. Ketemu orang tua. Ini dua nota untuk harga kerapunya, sosis 2 ekor 75.000. Untuk harga udangnya tadi itu 706.000. Ini lumayan.